Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan ini. Siasatan kes kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kassim masih diteruskan. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badul, polis akan memanggil semula saksi berkaitan selepas mendapat arahan Jabatan Peguam Negara. Beliau memberi jaminan semua sudut kes itu akan disiasat sepenuhnya dan tidak akan menyembunyikan apa-apa fakta yang berkaitan dengannya. Tan Sri Abdul Hamid juga menegaskan pihaknya berdepan isu teknikal dan proses memburu saksi yang menjadi antara punca kes itu mengambil masa yang lama. Semalam, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin mengesyorkan kepada polis supaya memanggil semula semua saksi dalam kes kematian anggota bomba itu bagi mengheret pelaku sebenar jenayah itu ke muka pengadilan. Pada 27 September tahun lepas, Mahkamah Koroner Shah Alam memutuskan kematian Muhammad Adib yang parah dalam rusuhan ketika kekecohan di Kuil Sri Maha Mariaman adalah akibat perbuatan jenayah yang dilakukan lebih dua atau tiga individu tidak diketahui.